Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat pastikan arah kebijakan penanganan bencana di Sumatera Barat sudah berjalan optimal. Dibuktikan dengan telah bekerjanya semua sektor dengan cepat tanggap dalam menangani setiap bencana yang terjadi. Hal ini disampaikan Yul Teknil dalam Simposium Internasional Penanggulangan Bencana yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Lebih rinci, Ketua DPRD Sumatera Barat ini menyebutkan adapun arah kebijakan penanganan bencana meliputi peningkatan sarana dan prasarana evakuasi bencana hingga menyediakan informasi tentang kebencanaan yang bisa diketahui oleh masyarakat. Yang jelas adalah soal bencana ini, kesiapan mental masyarakat kita itu yang perlu kita rubah. Karena apapun standar SOP yang kita berikan kepada masyarakat, di saat gempa atau bencana terjadi, ini hilang semua. Jadi beban psikologisnya itu yang perlu kita adaptasikan. Jadi saya lebih contoh adalah bagaimana kita mengenalkan bencana kepada masyarakat, bahwa setiap saat akan datang. Jadi dia siap mentalnya. Sementara itu, Ketua Panitia Acara Simposium Internasional Penanggulangan Bencana Fakultas Kedokteran UNAN, Yondra, menyebutkan, dengan diadakan simposium ini diharapkan daerah yang dilanda musibah bisa siap dan tanggap menghadapi musibah tersebut. Acaranya ini disanakan pada dari tanggal 24 sampai tanggal 1 Maret 2012. Tujuannya untuk apa? Yang rekomendasi ini kan ada rapat pimpinan nasional itu yang mengevaluasi program kerja dari ISMKIP, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia dari yang dahulu terus merancang program kerja yang kedepannya dari Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Fikri Saputra, Padang TV.